Wah, ini dia teman-teman. Apa ini ya? Jangan digituin ini. Ini kameramen, coba lihat. Nah. Hai guys, hari ini lihat-lihat guys. Itu beli-beliin yang ke bebek teman-teman. Widih. Ya, kasian sekali bebeknya tinggal satu yang kemarin. Oke teman-teman, hari ini kita bakalan menangkap hewan lagi bersama Upin dan Ipin guys. Kita cari dulu mereka ya. Upin, Ipin. Kalian di sini kah? Hey, hello. Wih, kok sepi guys? Mereka mana nih? Waduh, Upin-Ipinnya nggak ada teman-teman. Wah, aku harus cari Upin dan Ipin nih. Upin, Ipin, si anjing. Woi, kamu lihat Upin-Ipin nggak? Lihat Upin-Ipin nggak? Waduh, kayaknya dia nggak lihat guys. Hei, ini kamera. Upin-Ipin nggak ada guys. Ya udah. Aku sendirian aja. Aku mau menangkap hewan di pasar hewan lagi, guys. Kalian mau ikut? Ayo, let's go. Bisa. Dapat, Cil. Cil mau kemana? Aku mau ke pasar hewan, mau menangkap hewan. Mau ikut? Wah, aku mau ikut. Ya, naik, Cil. Udah siap, Cil? Wah, ini Upin-Ipin lewat ya. Dadah! Hei, Upin. Kenapa? Duduk sama Bocil kemana tadi ya? Oh iya. Aku juga nggak tahu, Ipin. Ntar, aku parkir motor dulu. Mereka pergi ke kacang-kacang kita ya? Iya nih, ngajak-ngajak kita nggak seru. Wah, kita harus tungguin mereka di sini. Apapun yang dia bawa, kita harus palak. Iya, kita harus minta. Oke. A few minutes later. Oke teman-teman, sekarang kita sudah sampai di pasar hewan dan aku jadi kameramen karena kameramennya tidak ada. Wah, ini pemandangannya guys ya. Wah, tangannya si Bocil masuk-masuk, teman-teman. Hati-hati, Cil, tangannya Cil kena dipatok angsa nanti saya Cil ya. Oh my god, teman-teman. Ini namanya burung apa dah? Burung puyuh. Oh, lahat banget dia makan guys ya. Itu si koceng guys. Bocil suka banget sama koceng. Dan ini besar banget guys. Kalkun ini ya guys ya. Sampai-sampai saya tidak tahu mana paruhnya guys. Dan di atas kalkun ada kucing. Dan di sini juga ada marmut yang sangat lucu. Ini masih bocil ya marmutnya teman-teman ya. Dan kata abangnya ini namanya tupai terbang. Dan di bawahnya ada kucing lagi teman-teman. Ini bocil suka banget masuk-masukin tangan. Sekarang kita berada di air teman-teman. Lihat ikan-ikan hiasnya, cantik-cantik, mantap. Dan ada juga rumah SpongeBob, rumah Squidward. Dan di sini, wah itu dia guys. Oh my god. Ini ada iguana dan si bocil iseng ngambil ekor iguana mau dimakan. Waduh bocil, Cil. Ada-ada aja kamu ya Cil ya. Ini iguananya besar-besar loh teman-teman ya. Dia lagi berjemur pagi guys. Oh my god. Senyum dia guys ya. Mantap banget nih ya teman-teman. Dan lanjut ke air lagi guys. Ini daerah air lagi. Ini ikan putih ya. Dia mau pacaran nih teman-teman. Oh my god. Dan setelah ini kita punya ikan kesayangan bocil-bocil sedunia, sejagat raya. Cana guys. Ini fix sih teman-teman. Ikan ini sangat mahal. Dari ikan-ikan yang lain ini mahal. Bocil suka. Dan di sini juga ada kura-kura yang lagi mandi. Kura-kuranya kepanasan makanya dimandiin sama penjualnya guys. Dan di sini kura-kuranya harganya mahal juga ya teman-teman ya. Dan ada yang besar dan ada juga yang kecil teman-teman. Nah ini yang kecil. Nah ini teman-teman ya. Dan di sini juga ada yang namanya biawak terperangkap dalam goa guys. Ini yang satu diem, yang satu nggak bisa diem teman-teman. Waduh, ini masih anak-anak ya biawaknya guys, mantap banget. Dan terakhir kita pulang. Lihat tuh beli duit, tuh beli duit udah dapat banyak hewan guys. Setelah ini kita review ya, let's go. Stop, 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 stop. Ke
mau kemana, Cil? Aku main layangan. Ya udah sana main layangan. Bocil mau main layangan, guys. Waduh, Teman Amer, kamu sejak kapan di sini? Dari tadi aku nunggu kamu berdua. Aku bawa sesuatu nih. Apaan? Nih, tadi aku sama Bocil. Makanan kamu berdua? Ada dong. Ayo ke rumah Upin Ipin. Kamu telepon aja langsung ya. Ayo. Let's go. Hey, Upin Ipin. Apa kau? Kok lagi ngapain di sini? Kau datang dari mana? Wah, aku dari sini. Kalian nunggu beli duit ya? Bentar lagi beli duit datang. Katanya kenapa? Katanya kau nunggu beli duit. Tuh kan datang? Ramai, kau udah di sini. Sudah beli. Perasaan tadi di depan. Ya kan aku bisa teleport duit. Ya aku bawa apa nih? Kalian tadi nggak ikut. Tadi kok kemana duduk sama Bocil? Nggak ngajak-ngajak kita. Iya nih, duduk. Nggak seru duduk. Dari tadi tuh aku udah nyariin kalian. Tapi di rumah ini sepi, tidak ada orang. Jadi aku ke pasar nih, ke pasar hewan sendirian. Terus lihat Bocil. Ya udah sama Bocil. Terus Bocilnya mana duduk? Bocilnya main layangan tuh di sana. Aku mau review ini dulu. Kalian mau ikut? Ikut lah. Ya udah, ayo, let's go. Ayo cepetan, Rupin Ipin. Ada kandang nih, pas banget nih. Tadi aku habis dari pasar hewan. Ada beberapa hewan yang aku beli, Upin. Ipin, gerak-gerak. Gerak-gerak tuh. Lepas. Tupai waktu ini mana? Tupainya udah aku lepas, kasihan dia. Baru aja aku mau ngasih makan nih. Oke, kita review dulu ya. Nah, ini dia, guys. Udah siap, Upin, Ipin? Sudah. Oke, teman-teman. Tadi kita sudah beli hewan di pasar hewan. Hewannya banyak banget kan? Tadi aku sama Bocil, guys. Dan hari ini kita bakalan coba tangkap hewan yang kita beli, guys. Ya, untuk kalian yang belum like video ini, silahkan like dulu di bawah. Subscribe channel ini jika belum. Oke, guys. Kita langsung, guys. Dari hewan pertama. Saya mau yang ini dulu deh. Atau yang ini dulu deh. Yang ini dulu. Nah, coba tebak ini hewan apa, Upin, Ipin. Hati-hati. Ini pasti burung, Dedek. Burung? Burung puyuh. Burung puyuh? Iya. Ini apa, Koi Pin? Ayam lagi. Ayam? Oke. Upin jawab burung puyuh, Ipin jawab ayam. Kita bakalan coba langsung buka, guys. Pakai karet satu berarti tidak spesial. Nggak jadi ayam, Dedek. Nggak boleh berubah pilihan. Kita bakalan coba ambil, guys. Wah, ini dia, teman-teman. Apa ini, ya? Jangan digitukin, Ipin. Kita punya kelinci. Wih, imut banget tuh, Dwi. Iya, besar nih, besar kelincinya, guys. Halo, kelinci. Itu ada kamera. Itu sama kameramen. Wih, guys. Aku dapat kelinci. Wah, keren kan? Ada kutu, teman-teman. Ada kutu tuh. Coba-coba aku bakalan coba cari kutunya, guys. Oh, bukan. Itu tai, Dwi. Ini tai. Bau. Begini kamu harus dikandangin. Upin kandang, nanti dia pup sembarangan. Oke, guys, kita dapat kandang nih. Masuk kandang. Kelinci masuk kandang. Nah, masuk, guys. Ah, masuk kandang tuh. Dia sekarang ada di dalam kandang ini, teman-teman. Tuh kan, gara-gara kau berak sih. Coba kau nggak berak sembarangan, kita nggak bakalan kandangin kamu, ya kan, kameramen? Ya, kita taruh. Kau nggak beli wortel, Dek? Bukannya kelinci bisa makan sayur-sayuran ya? Tapi kan dibilang-bilang kan wortel. Oh iya, aku lupa. Kelinci-kelinci lucu nih. Aku minta nanti buat video. Aku akan kasih kau nama Tio. Tio. Ini. Buka yang ini. Aku tahu isinya apa nih. Wah, pasti kau ngintip ya? Enggak. Terus? Aku nebak. Ya udah tebak ini isinya apa? Bebek, guys. Kemarin udah bebek ya. Kau apa nih, Upin? Cium dulu. Kalian lihat bener nih, burung puyuh, guys. Oke lah, teman-teman, kita bakalan coba buka ya. Kalau kalian mau jawab ini isinya apa, langsung aja di komentar, guys. Kita lihat isinya apa nih. Pin, ambil kandangnya itu. Aku punya kandang lagi. Kandangnya segede gapan, Dik. Gak apa-apa. Wih, bisa gak sih di sini?
bisa nggak ya? Iya bisa sih, soalnya gede. Ya udah nggak apa-apa, pakai ini aja nanti. Oke guys, kita bakalan coba lihat yang kita dapat. Ya sudah deh, nanti tangan kau berdarah kayak kemarin. Tenang, ini kan cuman apa kau bilang tadi? Burung puyuh. Atau bebek. Guys. Dari segi warnanya kelihatan tuh di lubang ini. Kalau kita taruh di sini dia kabur nggak ya? Dia nggak bisa terbang tuh, Dik. Kan bisa kabur, tapi larinya kencang. Tuh lihat guys, kita punya burung puyuh, teman-teman. Tuh lihat. Ya kayak burung tapi kayak ayam ya, guys ya. Tuh guys, kayak gini. Burung puyuh. Kalian suka burung puyuh nggak? Yang telurnya kecil-kecil itu loh. Yang telurnya biasanya dijual di pasar malam ya, kameramen ya. Ya, ada dua. Mau diadu. Ini cuman. Tuh mereka cuman. Oke guys, lihat. Shape-nya kayak gini ya. Biarin aja dia di sini dulu. Nanti dia bertelur, kita bisa jual telurnya, Upin. Iya, bisa menghasilkan uang ya, Bibi. Iya, Bibi. Nanti aku yang jual telurnya. Taruhin dulu. Jadi Upin, taruh biar kameranya bisa lihat. Ini kameramen, coba lihat. Nah. Weh, bisa terbang dia. Kena kameramen. Kaget aku, Bibi. Kaget. Bisa terbang, coba lagi ya, kameramen. Biar yang nonton bisa lihat tuh. Itu burung puyuhnya. Woi, dia bisa loncat, guys. Udah kelihatan kameramen? Udah, kita tutup, guys. Wih, mata kok enggak apa-apa tuh mata kameranya? Enggak apa-apa sih. Aman. Tadi burungnya mau terbang, teman-teman. Oke, guys. Ini kita taruh di bawah ya, teman-teman ya. Nah, tadi hampir aja kameranya kena ya. Iya. Oke, lanjut deh ya. Apalagi tuh, Pin? Oh, ini lihat dia. Oke. Apa itu kok? Apa tuh? Tertahu nih, dia kejar-kejar. Wah, tangkap. Jadi lepas ini. Isinya mana? Ini. Waduh. Nah, sekarang yang ini. Itu apa lu, Dik? Ini kita mulai dari ini guys. Kura-kura lagi. Ada kura-kura bocil nih, kura-kura bocil guys. Ini kecil banget kura-kuranya guys. Ini kemarin kita kan dapat kura-kura ya yang di sungai itu. Iya. Teman-teman ini ada kura-kura. Emang iya? Iya ada kura-kura. Loh. Aku dapat kura-kura lihat. Aku dapat kura-kura guys. Weh. Real. Nah, ini kita beli tadi yang kecil. Ini. Ya. Kenapa aku nggak beli ikan hiu aja tadi, Bibi? Wih, nggak ada yang jual. Kalau ada, udah aku beli. Ada jual nih? Ada, yang jual banyak. Ini susah banget nih. Ini caranya nih. Wih, lihat guys, kura-kura hijau teman-teman. Kecil banget dia guys. Oh, yang kemarin agak hitam kan, Bibi? Iya. Oke guys, kita lihat lagi apa yang ada di plastik ini. Ada yellow maggot. Itu ular tuh, Dek. Oh, mungkin makanannya, guys. Makanannya. Kita lihat lagi. Ini ada. Wah, ikan cana. Ikan cana, teman-teman. Kok beli ikan cana, Dek? Iya, ikan cana nih. Ini kan mahal, Dek. Buat aku, Dek, ya. Buat kamu? Iya. Oke. Lagi satu. Ikan cupang nih. Nambah koleksi ikan cupang, guys. Kayak kepotong ya, guys ya. Bukan kepotong, emang gitu modelnya, Bibi. Oh, emang gitu ya. Ya udah, bawa kura-kuranya, kita bakalan coba nambah koleksi di kolam ikan. Kemarin kan kalian udah bikin kolam ikan ya, Upin ya. Yuk, kita tambah, guys. Kita tambah kolam ikan. Kita tambah ikan di kolam. Wih. Kura-kuraku mana nih? Upin. Pojok. Di pojok. Oh, ini, guys. Kura-kura masih hidup ya, teman-teman. Kemarin kita dapat dua. Dia berenang lagi, Ruh. Ini lagi satu, guys. Wih, cepet banget dia berenang. Kasih temennya, Upin. Ini, guys, kura-kura baru yang kita beli ya. Taruh di sana, guys. Wih, dia juga bisa berenang, teman-teman. Wih, gege. Dia kan bisa berenang ke atas, tuh, lihat. Dia bisa berenang ke atas tuh, kepalanya ke atas akhir guys. Iya, kabur. Wah, ikan aku jadi banyak nih. Apalagi sekarang ada ikan cana yang mahal. Bidi, aku harus sama Bidi terus nih, biar dikasih ikan. Bidi, Upin.
kolamnya kita bagi dua ya. Nanti aku kasih ikan lagi nih. Boleh lah, tapi beneran ya kau tulis isi ikan ya. Lihat-lihat nih, ikan cupang. Woi, itu guys, ada satu ikan cupang yang kemarin guys ya. Sekarang kamu punya teman nih. Woi, punya ikan cupang. Banget sih cupangnya, bro. Iyalah, ini ku beli. Dan yang terakhir, lihat-lihat kura-kuranya di sana guys. Di pojok dia ngapain tuh? Dia ngapain dah kura-kuranya di sana guys? Dia kira ada lubang sana dulu, makanya dia kesini cari lumpur. Yang terakhir nih, yang terakhir, guys, kita bakalan coba taruh ikan cana ini di kolam ini biar dia punya banyak teman ya teman-teman ya. Biar dia bisa berteman dengan ikan-ikan yang lain. Tuh ada ikan, ada udang sana guys. Tuh, ayo kita rilis ikan cana guys. Kita langsung lepas ya teman-teman ya. Ini dia. Nah, wih. Paling besar dia di sini. Lihat tuh, Pin, paling besar. Kalau aku ingat-ingat, aku lihat di TikTok ikan cana ini makan ikan betok nih, deh. Berarti ikan-ikan ini bakalan dimakan. Yang kecil-kecil ini. Oh, gawat nih. Mana? Nggak mungkin nih. Orang dia baik kok. Oh, dia mau kenalan tuh, lihat. Dia mau kenalan sama ikan-ikan kecil. Tuh kan. Upin, tadi kau bilang ikan cana tuh bisa makan ikan-ikan kecil kan? Iya. Kita punya makanannya dong, biar cananya nggak makan ikan kecil. Cobain. Iya, kita kasih makan ini guys. Maggot. Bau banget. Mau dimakan nggak tuh? Tunggu. Ya udah Upin, kita udah kasih makan nih. Dia nggak mungkin makan ikan yang lain. Oh my god. Oke teman-teman, tadi kita sudah menangkap hewan teman-teman di pasar hewan sama Bocil. Ini dia yang kita beli. Duh, kalian yang belum like video ini silahkan like dulu di bawah. Kalau kalian punya saran kita tangkap hewan apa lagi, komentar aja guys ya. Sampai jumpa di video besok. Dadah.